Assalamualaikum. Konnichiwa. Hajime masite. Watashi wa Vitales. Chirachapu dai ichi senmon koko no seito desu. Watashi wa chuninen sei desu. Sini saya akan menjelaskan cara penyebutan angka dalam bahasa Jepang. Bagaimana sih caranya? Langsung saja kita simak. Penyebutan angka dalam bahasa Jepang caranya cukup mudah. Kita harus menghafal angka dasarnya terlebih dahulu. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sedangkan untuk angka yang lebih dari 10, misalnya 11, yaitu caranya 11 terdiri dari 10 plus 1. 10 dalam bahasa Jepang yaitu Jyu, dan 1 dalam bahasa Jepang yaitu Ichi. Jadi 11 dalam bahasa Jepang yaitu Jyu Ichi. 12 dalam bahasa Jepang yaitu Jyu Ni. 13 dalam bahasa Jepang yaitu Jyu San, dan seterusnya. Contoh lainnya misalnya 20. 20 dalam bahasa Jepang yaitu 20 terdiri dari 2 plus 10. 2 dalam bahasa Jepang yaitu ni, dan 10 dalam bahasa Jepang yaitu ju. Jadi 20 dalam bahasa Jepang berarti ni ju. 30 dalam bahasa Jepang yaitu san ju. 40 dalam bahasa Jepang yon ju. 50 dalam bahasa Jepang goju, dan seterusnya. Contoh lainnya misalnya 42. 42 terdiri dari 4 plus 10 plus 2. 4 dalam bahasa Jepang yaitu yon, 10 dalam bahasa Jepang yaitu ju, dan 2 dalam bahasa Jepang yaitu ni. Jadi 42 dalam bahasa Jepang yaitu yon ju ni. Nah, tadi adalah contoh penyebutan angka dalam bahasa Jepang. Sekarang saya akan memberikan contoh bahasa Jepang diubah ke dalam angka biasa. Contohnya, jugo. Jugo terdiri dari ju yaitu 10 dan go yaitu 5. Jadi, jugo diubah ke dalam angka biasa berarti 15. Contoh lainnya misalnya ni juni. Nijiu ni terdiri dari nijiu yaitu 20, ni berarti 2. Jadi nijiu ni diubah ke dalam angka biasa berarti 22. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.